Berikut adalah hasil pertandingan final beregu putra badminton Asia Team Championships antara China melawan Malaysia. Di partai pertama, tunggal putra China, Wang Hongyang, berhasil mengalahkan tunggal putra Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-19 dan 21-17 dalam durasi 51 menit. Skor besar sementara, China 1 dan Malaysia 0. Di partai kedua, ganda putra China, Xie Haonan, Zheng Weinan, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Wo Yik, dengan skor 21-16, 16-21, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 6 menit. Skor besar sementara, China 2, dan Malaysia 0. Dan di partai ketiga, Lei Lanxi dari China, berhasil mengalahkan tunggal putra Malaysia, Yojin Ewe, dengan skor 21-10, dan 21-14, dalam durasi 37 menit. Skor akhir pertandingan final beregu putra, antara China melawan Malaysia, adalah 3-0 untuk kemenangan China. Dengan demikian, China berhasil menjadi juara Badminton Asia Team Championships 2024. Berikut adalah hasil pertandingan final beregu putri Badminton Asia Team Championships antara India melawan Thailand. Di partai pertama, tunggal putri India, Pusarla Vesindu, berhasil mengalahkan tunggal putri Thailand, Supanida Kathetong, dengan skor 21-12 dan 21-12 dalam durasi 39 menit. Skor besar sementara, India 1 dan Thailand 0. Di partai kedua, ganda putri India, Trisha Jolly, Gayatri Gopihan Pulela, berhasil mengalahkan ganda putri Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 13 menit. Skor besar sementara, India 2 dan Thailand 0. Di partai ketiga, tunggal putri Thailand, Busanan Ongbam Rungfan, berhasil mengalahkan tunggal putri India, Asmita Kaliha, dengan skor 21-11 dan 21-14, dalam durasi 35 menit. Skor besar sementara, India 2 dan Thailand 1. Di partai keempat, ganda putri Thailand, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart, berhasil mengalahkan ganda putri India, Priya Konjengbam, Shruti Misra, dengan skor 21-11 dan 21-9 dalam durasi 29 menit. Skor besar sementara, India 2 dan Thailand 2. Dan di partai kelima, Anmol Harp dari India, berhasil mengalahkan tunggal putri Thailand, Ponpicha Choikewong, dengan skor 21-14 dan 21-9 dalam durasi 43 menit. Skor akhir pertandingan final beregu putri antara India melawan Thailand adalah 3-2 untuk kemenangan India. Dengan demikian, India untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara Badminton Asia Team Championships 2024.